Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridisan, DJ Majlis anda. Hiburkan tetamu kepakaran kita daripada Hentam Sajal Entertainment. Saya harap yang menonton sekarang semua sihat. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Marilah kita sama-sama mulakan FB Live saya dengan membaca surah Al-Fatihah supaya pengungsian saya di FB Live ini dapat barakah dan dapat manfaat kepada semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita pergi jauh di FB Live saya pada hari ini, saya nak minta ampun dan maaf pada kemuskilan perbezaan solat, cara-cara solat yang pada bahagian satu saya cakap ada pecahan dalam 7 video, tapi sebenarnya ada 9 video. Jadi di bahagian satu saya dah kongsi 3, di bahagian dua saya dah kongsi 3, jadi di bahagian 3 ni ada lagi 3. Kepada yang menonton saya pertama kali, dah bahagian 3? Bahagian satu, bahagian dua kita tak nampak. Okey, tak apa. Saya ada share link dia di atas. Jadi kalau anda terlepas bahagian satu dan bahagian dua, boleh klik saja link dia dan tengok bahagian satu, bahagian dua dan bahagian tiga. Okey? Jadi pada bahagian tiga hari ini, masih juga sama kemuskilan tentang perbezaan cara solat. Dan hari ini pasal letak tangan di mana. Macam contoh macam kita dah datang beraktu ihram, Allahu Akbar, ada letak di bahagian tengah-tengah sini, ada letak di bawah perut, tak nampak ada letak di atas dada. Jadi mana yang betul? Ada yang terus tak letak? Mungkin anda pernah nampak, mungkin tidak. Mengikut Ustaz Somad yang akan kongsi video ni, dia kata kalau anda pergi umrah di Saudi Arabia ataupun di Mekah, anda boleh nampak macam-macam ni. Semua ada 6 cara dan bukan saya lah yang akan ulaskan benda ni pasal saya ni bukan ustaz dan takkan jadi ustazah pasal saya ni lelaki dan jauh sekali ulama, tapi saya gunakan potongan-potongan video-video pendek Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia untuk beri penerangan dan pencerahan tentang kemusykilan-kemusykilan ni. Okey, di dalam bahagian 3 ni kita akan kongsi 3 video. Okey, kita tonton video yang pertama tentang di mana letak tangan, di dada ke, di bawah perut ke, mana ke? Kita tonton video ni. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab tentang meletakkan tangan di dada. 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar, ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki, ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali, tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih, lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik solatnya main-main. Jangan tar maghrib, Allahu Akbar. Tahu-tahu besok subuh, Allah.
Bukan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu enggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri? Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal was'ri, digenggamkan pada pergelangan tangan. Was'ri. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Yang gini ada dalilnya. Yang gini ada dalilnya. Yang begini ada dalilnya. Yang gak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngeliat ini sholat mahasiswa yang gak belajar. Sholat tarawih khususnya. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Selesai meletakkan tangan. Macam? Dapat pencerahan? Kalau belajar something, kongsilah video ni, like dan share dengan kenalan-kenalan anda. Jadi lagi ramai boleh dapat tahu pasal benda ni. Pasal kadang-kadang benda-benda hilafiah dan apa kata orang tu, kemuskilan ni boleh mengganggu kekhusyukan solat kita. Jadi sekarang video yang nombor dua pula. Kita huraikan tentang nak sujud. Bila kita nak sujud tu, daripada lepas iktidal, kita nak sujud tu, adakah kita turun lutut dulu ataupun tangan dulu? Mana yang lebih betul? Sekali lagi, kita gunakan video Ustaz Somad yang saya dah potong pendek-pendek ni untuk beri pencerahan. Okey, kita tonton sama-sama. Setelah itu, sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat. Sujud saja. Ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, empat mazhab sepakat, ketika turun lutut lebih dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wail Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya dua mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat solat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbi ghfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Khusyukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang bersimpuh di hadapan dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit, bangun, naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat. Baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu.
Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya. Barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi. Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah. Tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustaz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz ngelihat? Iya. Mata saya kan terbuka. Waktu bangun, bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum, itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Nggak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum, gayanya gini. Oh, gitu. Karena dia kental sekali. Makan. Maka ketika dalam hadis, kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum. Maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan, wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Atau begini. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Halo, ada lagi selain keduanya? Ya, bisa begini. Bisa begini. Atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat. Dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa, bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh. Karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rokaan satu, rokaan dua, rokaan tiga, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita Okey, macam dah dapat eh. Jadi kalau macam sekiranya ada belajar something, like dan share lah dengan kenalan-kenalan anda. Janganlah loki-loki eh. Jadi semua boleh dapat tahu. Ni video pendek-pendek eh. Tadi nombor video 1, video 2 dan video yang terakhir ni video 3. Tapi kalau ada yang terlepas, boleh nak tonton persembahan lah ataupun yang saya kongsi ni bahagian 1, bahagian 2. Semua ada 9 video. Bolehlah klik di link di atas. Ataupun nak tengok video penuh di YouTube pun boleh. Di mana saya jumpa video ni di YouTube, saya juga ada share linknya di atas dalam 30 lebih minit lah. Luangkanlah sikit masa untuk tonton semua. Tapi kalau nak tonton sambil saya berbual juga, ada bahagian 1, bahagian 2 dan ni bahagian 3. Okey, untuk video yang ketiga ni, kemusykilan yang kita nak huraikan adalah pasal tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang part yang naik jari tu, ada yang naik sekali, ada yang naik banyak kali, ada yang terus gerak-gerak. Betul ke semua tu? Ataupun mana tu? Jadi kadang-kadang kita muskil dan kita boleh apa kata orang, kadang-kadang bila kita solat berjemaah di masjid ke mana-mana, kita tengok ada yang naik sekali, ada yang naik 2-3 kali, ada yang pusing-pusing, bergerak-gerak. Jadi mana satu yang betul? Jadi sekali lagi, saya bukan ustaz dan saya tak akan jadi ustazah masa saya lelaki dan saya jauh sekali ulama, tapi kita perlu orang yang arif seperti Ustaz Somad, Ustaz Albu Somad daripada Indonesia untuk beri pencerahan pada kita perbezaan angkat jari semasa tasyahud. Okey, kita tonton video ni. Masalahkan. Lanjut tasyahud. Tiga jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i. Angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
angkatnya pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat sekali turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Nafi angkat, isbat turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah, angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka empat mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika solat, mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya solat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang, paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustaz nyindir cincin, ya enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya enggak pakai, baru nyindir, saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya, cuman saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi enggak bisa tanda tangan. Maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW, bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT, ya sebentar. Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya, enggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC, kamar mandi, cincinnya dibuka. Dibuka, Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar, cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kita enggak mau sekedar cukup. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, empat permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf, Kiai. Ketika Nabi mengucapkan salam, sahabat melihat di belakang. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okey, dah dapat. Dah faham kan yang mana angkat sekali, angkat berkali-kali dan juga yang bergerak-gerak tu. Jadi kalau dah dapat pencerahan bagus . Jadi harap-harap kita dapat belajar sesuatu dan banyak daripada bahagian satu pasal niat, pasal takbiratul ihram dan juga pasal basmalah semasa nak mula baca al-Fatihah dan sebanyak lagi lah. Jadi kalau nak tengok video penuh pun ada saya share link dia untuk tengok di YouTube. Kalau nak tengok bahagian satu, bahagian dua sambil saya mengulaskan video-video yang saya potong pendek-pendek ni pun ada bahagian satu, bahagian dua dan ini bahagian tiga. Linknya semua ada di atas. Jadi kalau belajar something, janganlah lokit-lokit untuk like dan share video ni dengan kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Jadi beri saya sedikit semangatlah ula anda like dan share saya untuk
bila saya jumpa video ni, insyaAllah kalau rezeki di YouTube ke di mana-mana, saya akan kongsi lagi. Sebab kadang-kadang memang benda video ni dah ada, tapi kadang-kadang kalau bukan rezeki kita, kita tak jumpalah video ni. Okay? Jadi kalau anda ada belajar sesuatu, alhamdulillah baik, kita boleh belajar dengan sesiapa saja asalkan ustaz atau ustazahnya atau guru ni bertauliah. Okay? Jadi pada saya, alhamdulillah saya dapat banyak manfaat daripada tonton video ni. Dan sekiranya anda pun sama, alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi di lain pengungsian saya, insyaAllah akan datang. Jadi nama saya Rudy San daripada Hentam Sajalah Entertainment, DJ Majlis anda, hiburkan tetamu, kepakaran kita. Assalamualaikum, bye-bye.